Usai sudah pelarian Sutoro, warga Jalan Talang Keranggah, Lorong Sanggar, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Sutoro, pelaku pencurian kendaraan bermotor, ditangkap tim Satreskrim Polrestabes Palembang di kediamannya Sabtu 14 Mei 2022 malam. Dengan menggunakan pakaian lengkap, kaos hitam dan celana putih pendek dengan tangan diborgol, pelaku digelandang ke Polrestabes Palembang. Pada aparat, pelaku Sutoro mengakui telah melakukan curanmor di Kedai Dalu Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang Sabtu 16 Oktober 2021 lalu sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pelaku kabur dan buron selama 7 bulan dan berpindah-pindah keluar kota Palembang guna menghindari kejaran petugas. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Tri Wahyudi mengatakan pelaku ini pencuri sepeda motor korbannya bernama Devi Ismaya, warga Kelurahan Sirjaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang yang saat itu posisi motor Honda Beat nomor polisi BG 3883 ADV terparkir di depan kedai dalu.